Bakal calon anggota legislatif atau Bacaleg Perindo Kota Bandung nyorang kegiatan ngadua babarengan ke kapunju Partai Perindo dina kontestasi pemilu politik 2024 anu bakal datang. Eta sakumna Bacaleg Perindo miharep cangkingan sora jaga bakal maksimal sarta boga wakil korsi di saban dapil ke DPRD Kota Bandung. Mapag mangsa kampanye pemilu 2024 bakal calon anggota legislatif atau Bacaleg Partai Perindo Kota Bandung ngokolakeun kegiatan ngadua babarengan anu dilakonan di Jalan Lingga Wastu Kelurahan Taman Sari Kota Bandung pada Sabtu pasusore 27 Oktober 2023. Eta kegiatan ngadua babarengan teh dilakonan keur ngawewegan kekuatan rohani sakumna Bacaleg Perindo Mapag kontestasi pemilu 2024. Bacaleg Partai Perindo Kota Bandung Kiki Rudiana nandeskeun eta kagiatan ngadua babarengan teh dilakonan keur kapunjul Partai Perindo dina kontestasi politik pemilu 2024. Dianti kitu pihak nage miharep kapunjul calon presiden turta calon wakil presiden anu dirojong ku Partai Perindo nyaeta pasangan Ganjar Pranowo jeung Mahfud MD. Adalah jelas inisiasi dari caleg Kota Bandung untuk melaksanakan kegiatan doa bersama. Doa bersama kita semua untuk memohon sebagai insan yang beragama, untuk memohon kepada Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa, untuk kemudahan kita, kelancaran Partai Perindo dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Amin. Dan tadi sebagaimana yang sudah kita doakan bersama, semoga Partai Perindo Kota Bandung mempunyai wakil-wakilnya baik di kantor sampai RI, dan semoga calon presiden yang diusung oleh Partai Perindo dalam hal ini Pak Bapak Ganjar dan Pak Mahfud semoga dapat meraih kemenangan pada pemilu. Eta bakal calon legislatif Perindo teh miharep cangkingan sora dina pemilu 2024 bakal maksimal sarta Partai Perindo boga wakil korsi di saban dapil keur DPRD Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.